Oke, kita lanjutkan untuk membuat putaran pada ban depan belokan. Roda yang berbelok. Dan kita langsung menuju ke skrip dan di sini kita butuh menambahkan ban depan kanan putaran dan saya memberikan dot. Dan sekarang jika Anda memberikan rotasi, rotate, kurung buka kurung tutup, dan di sini saya membutuhkan di Y. Jika saya memberikan 0,0 dan di Y, saya memberikan koma, dan di Y saya memberikan mungkin 4. Oke, seperti itu, dan saya memberikan di sini adalah ban depan kanan dot steer angle. Oke, saya memberikan ini, dan jika saya simpan lalu saya putar dan saya menekan, saya mempunyai semacam itu dan saya rasa dia akan terus berputar jika saya memberikan ke kanan. Dan saya mau memberikan sesuatu yang berbeda dan saya memberikan di sini adalah titik lokal ini saya memberikan ini dan Y. Lalu di sini adalah sama dengan ban ADKN dot steer angle. Oke, seperti itu. Dan jika saya memberikan ini, lalu saya simpan, maka dia akan mempunyai seperti itu. Dan saya rasa lucu. Dan saya memberikan mungkin di sini posisinya seperti itu dan saya memberikan main. Mungkin saya memberikan main 90. Jika saya memberikan ini. Saya sudah mempunyai seperti itu. Dan jika ke kanan, ke kiri, dia sudah berputar dan saya rasa saya rasa sudah cukup seperti itu. Dan jika Anda menambahkan di sini mungkin 20 dan di sini 20, silakan disimpan dan coba lagi. Dia akan jauh lebih keras beloknya dan kita sudah mempunyai sesuatu yang keren. Dan saya menambahkan massa di mobil saya di rigid body. Silakan buka rigid body dan massanya mungkin 1200. Dan sekarang jika saya putar, saya sudah mempunyai pergerakan
di roda dan oke, saya sudah mempunyai keren. Dan oke, saya memberikan beberapa fungsi lagi di sebelah kiri. Dan di sebelah kiri saya memberikan kopi, saya memberikan ini dan paste. Dan oke, di sini R. Lalu di sini R. Oke, seperti itu dan saya simpan. Lalu saya rubah posisi kamera. Posisi kamera. Saya lihat di scene dan saya pindah di sini. Lalu di sini saya memberikan mungkin 90. Oke, dan jika saya lihat, saya sudah mempunyai di sebelah sini. Dan jika saya belokkan, oke, saya sudah mempunyai di kanan dan kiri yang belok. Dan saya kembalikan main kamera ke luar, lalu saya aktifkan lagi script kamera. Dan sekarang jika saya coba, saya sudah mempunyai semacam ini dan sangat keren. Oke, saya sudah mempunyai seperti ini dan saya mempunyai pergerakan semacam ini dan oke, center of massa. Saya kembali ke sini dan kalau kita sudah mempunyai center of massa di Y, sekarang saya mau menambahkan center of massa di saya copy ini dan saya paste. Saya memberikan di oke, kalau biru itu di jet position, di jet. Oke, saya memberikan di set. Dan di jet saya memberikan mungkin oke, saya memberikan 0,4. Saya coba. Dan jika saya start, oke, saya coba untuk memberikan beberapa yang agak banyak. Saya coba lagi. Oke, saya melihat di terlalu ke belakang. Saya memberikan seharusnya di depan. Berarti kita harus memberikan nilai plus. Saya memberikan mungkin 4 di depan. Oke, saya coba lagi. Dan jika kita lihat di sini, oke, center of massa. Sekarang saya mempunyai pergerakan yang lambat di sini. Oke, saya kurangkan lagi mungkin 2. Oke, atau mungkin 1. Saya rasa semakin berat. Saya kembalikan ke 0 dan saya coba lagi.
Oke, mungkin saya mau menambahkan di kecepatan. Di kecepatan saya mau memberikan 80. Oke. Saya menambahkan di sini mungkin 0,4 atau 6. Saya coba melihat di sini. Oke, terlalu ke depan. Saya kurangkan ke 5. Saya simpan. Saya putar. Saya lihat di sini. Oke. Saya coba. Saya mempunyai beban berat di depan. Dan oke, saya hilangkan mungkin. Oke, saya tidak memakai ini. Dan jika saya simpan, saya pakai di Y saja. Oke, saya sudah mempunyai seperti ini dan saya rasa sudah bagus. Hanya saja saya mempunyai oke, saya mempunyai putaran yang mungkin kurang dan saya menambahkan putaran di sini. Saya kurangkan, saya memberikan ini. Oke, saya memberikan kali mungkin 0,4. Oke, mungkin saya memberikan ini kali 0,4. Oke, saya coba supaya bannya lebih kelihatan belok. Oke. Saya hilangkan lagi. Oke, saya rasa sudah cukup dan saya kembalikan ke mungkin 10 saja supaya lebih stabil dan saya coba lagi. Oh, ada error di sini. Kita lihat errornya di mana. Ah, kita punya kurung. Saya simpan lagi. Saya cek. Oke, tidak ada error dan saya coba. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan roda sudah berputar. Oke, kita sudah mempunyai semacam ini dan saya rasa sudah keren dan kita lanjutkan beberapa fungsi yang lain dan kita masih mempunyai beberapa ini saat mobil terlalu kencang dia akan membalik terbalik semacam itu dan oke, kita selesaikan nanti. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.